permasalahan yang tapi udah baikkan, doain aja semangat 17 Agustus jangan dibakar. Mas, sebagai ayah ada enggak sih nasihat kepada Taurel supaya enggak gampang terpancing sama komen netizen, mungkin supaya lebih bijak. Selama ini tidak terpancing. Cuman beritanya yang gitu. Mudah-mudahan kalau memang beritanya itu yang terpancing. Dan itu kabarnya kan Ato juga sudah meminta maaf. Gimana ngelihat teman-teman yang tahu bahwa sudah terjadi komunikasi kan, ya sudah, jangan dibakar lagi. Sebagai orang tua nasihatnya apa? Mas, sebagai orang tua nasihatnya apa sih Mas Anang kepada anak-anak nih? Aduh, dia udah dewasa, udah menikah. Ya. Tapi terguncang gak sih orang kan yang diserang mulu nih? Selama ini kan melihat bagaimana perjalanan mereka kan sudah ada masalah. Tapi ya mungkin dari Mas Anang sendiri sama komunikasinya sama Pak Haji seperti apa mungkin? Ada komunikasi gak sih? Aku pernah ketemu sama Pak Haji lama. Kan aku emang gak teman dekat. Tapi Ata sama Ora ada ngasih curhat saking dia mungkin udah ini banget tertekan gitu. Minta saran sama Pipi nih. Kan ya namanya kan Aurel Ata udah mandiri. Selama dia bisa ngatasin. Tapi melihat mungkin situasinya makin kemana-mana gitu. Beritanya yang kemana-mana. Beritanya. Oke. Dari. Terakhir Mas Anang kritik itu juga satu. Dirgahayu, negaraku tercinta, terus damai, terus rukun. KIKN ya, Mas? Ya, KIKN ya, Mas? KIKN, acara. Buat semua warga negara pastinya menyelamati kemerdekaan Indonesia. Mau di mana saja, semangat 17 Agustus kemerdekaan. Acara. Tapi berangkat nggak sih, Mas? Pasti kan diundang sama Presiden, Mas? Lebih penting kita banyak tafakur, lebih penting kita bagaimana berdialog dengan ini, bagaimana Indonesia setelah ini jauh lebih baik. Okay. Hari Minggu Bapak Mas Anang boleh nggak kita datang lagi? Sabtu. Ada lomba masak, ada lomba bikin masak telur. Klereng. Tarung. Apalagi sebut nama. Ya, lebih tahu kamu. Hari apa, Mas? Ikut.